Dalam video ini, saya akan jelaskan perkara yang kita perlu perhatikan apabila kita membuat viewing ataupun kita melawat rumah yang kita ingin beli. Rumah yang saya maksudkan ialah rumah subsale ataupun rumah bukan dari pemaju. Selamat datang ke Coach Hartanah, portal utama kerjaya serta pelaburan hartanah. Saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you mahukan tips-tips pelaburan serta kerjaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification. InsyaAllah saya akan jelaskan perkara-perkara terkini serta yang penting dalam pelaburan serta kerjaya hartanah anda. Kenapa apabila kita membuat viewing sangat penting untuk kita perhatikan benda-benda ni? Kerana di dalam kontrak ataupun di dalam offer yang selalunya disign, yang dibawa oleh agent, di dalam di bawah situ dia disebut as is, where is basis. Maksudnya, kalau sekiranya kita beli rumah tu, apa saja keadaan rumah itu adalah keadaan yang kita akan beli. Maksudnya, tidak ada situation selepas kita dah membuat tawaran dan tawaran kita diterima, kita nak minta owner untuk betul atap, betul apa yang patut dinding yang letak dan sebagainya. Maka perkara tersebut perlu dilakukan lebih awal. Kalau sekiranya kita kesan ada keretakan ke apa ke, kita kena lakukan perlu awal. Sekiranya kita nak perlu addresskan ini di dalam kontrak kita, maka awal-awal lagi kita dah cakap saya nak kurangkan harga kerana saya nak repair benda tu. Bukan, jangan suruh owner repair tapi kita kata kita nak repair. Kita akan tolak harga berdasarkan pemerhatian kita, apa yang kita dapat daripada kita punya viewing. Jadi sebelum offer to purchase design, offer kita diterima oleh pembeli, penjual, maksud saya offer ni maksudnya bila kita dah kata kita nak beli harga rumah tersebut dengan RM400, kita dah confirm, kita dah bayar 3% kepada agent dan kita dah tulis borang tawaran kepada owner. Sebelum tawaran tersebut diterima oleh owner, kita kena semak betul-betul. Kalau tidak, kalau sekiranya tawaran tersebut dah diterima, apa saja condition, apa saja keadaan rumah, kita tahu, kita membuat tawaran tersebut dengan segala apa yang perkara dekat rumah tu kita dah faham, dah jelas. Yang pertama kita perlu lihat ialah kita kena tengok kesan water damage ataupun kesan kemusnahan air. Jadi especially ini berlaku sekiranya kita di rumah apartment ataupun flat, kondo. Jadi the first thing kita masuk dekat kawasan dapur, kawasan bilik air, kita tengok dekat atas. Tengok atas ada tak kesan air. Kalau ada kesan air maksudnya ada air bertakung ataupun cat nampak bercapuk, maka kita tahu ada kebocoran di ceiling ataupun di apa tu, di floor atas. Jadi kesan kebocoran ni boleh memberi impak yang sangat besar, especially kalau kita duduk dekat apartment. Katakan kalau sekiranya kita duduk di bawah and then lepas tu kita dapati rumah tersebut ada bocor. Jadi basically apa yang kita perlu lakukan ialah kita minta, bukan kita yang patut betulkan apa tu defect tersebut, especially kalau rumah tu dah lama, kalau rumah tu dah lebih 2 tahun di mana warranty dah tak ada. Jadi kita kena minta dengan owner dekat atas untuk betulkan. Kalau sekiranya owner di atas decided untuk tak nak betulkan, maka kita akan menghadapi masalah. Kita perlu deal dengan orang ketiga, which is management committee ataupun GMB, MC ataupun GMB, untuk menguruskan, untuk menjadi orang yang ketiga ataupun orang tengah dalam menguruskan, make sure kebocoran tidak berlaku. Ada ketikanya kebocoran tersebut kita yang kena bayar sendiri. Maksudnya there is possibility, kata kalau orang atas tu dia kata saya tak nak betul, sebab kerosakan tu bukan dia rasa, dia tak rasa, sebab bocor dekat tandas tu dia tak nampak bocor tu, sebab bocor tu hanya di apa tu diperhati oleh orang bawah. Jadi bila berlaku macam tu, dia mungkin kata saya tak nak betul. Jadi kat sini yang mungkin ada kepayahan. Jadi make sure bila kita nampak ada bocor ke atas tu, kita kena tanya dengan kontraktor yang berpatut, yang patut, macam mana nak buat, buka balik tiling, buat waterproofing, lepas tu pasang balik tiling tu. Jadi kemungkinan kos tersebut kita kena tanggung.
apa yang kita kena lakukan ialah kita kena untuk contingency kita tolak harga tersebut daripada harga yang ditawarkan ataupun di asking price daripada penjual. Okey, jadi ini adalah yang paling penting. Water damage kita perhatikan. Tengok dekat tempat-tempat yang penting, contohnya di kitchen, toilet. Okey, and then lepas tu tempat-tempat lain pun kita tengok. Tengok atas, tengok penjuru, tengok tak ada kesan-kesan capuk. And kalau sekiranya rumah tu baru dicat, itu kadang-kadang kita kena jaga-jaga sedikit. Sebab kadang-kadang owner bila dia nak jual, dia nak make sure that rumah tersebut dalam keadaan yang cantik. Mereka akan cat dan mereka akan tutup apa tu kesan-kesan capuk tu. Jadi you kena tengok kesan air. Jadi walaupun tak ada capuk, walaupun ada tumpukan air, walaupun tak capuk, ada tumpukan air, itu kena jaga-jaga. Sebab kebocoran akan berlaku dalam masa jangka yang panjang dan mesti ada tumpuk air itu kelihatan. Lagi satu berkenaan dengan kesan water damage ni ialah, katakan kalau sekiranya pipe di dalam dinding tu bocor, air akan meresap melalui dinding pergi ke lantai kita. So ada dua implikasi kat situ. Satu implikasi dia akan affect orang bawah, dan lagi satu affect kita. Dalam erti kata lain, air tersebut boleh menyerap di bawah kita punya parket ataupun kita punya board flooring, ataupun dia akan dan juga dia akan boleh menyerap di bawah tiling. Jadi apabila berlaku, tiling tersebut dia akan kembang, dan bila panas dan kadang haba yang naik dan turun, tiling tersebut akan kembang. Bila serap air kembang, dia akan burst. Jadi dia akan bangkit macam membukit, kemudian dia akan pecah. Jadi tengok kesan-kesan bengkakan dekat lantai tu. Jadi nak tahu kalau sekiranya ada bengkak, kita tahu dia tiling tu akan anytime boleh pecah. Ataupun kalau sekiranya floorboard, kita tengok kesan-kesan rekahan. Kalau sekiranya floorboard dah kena air, nanti dia akan kembang dan kembang, kemudian dia akan ngecut. Bila dia mengecut, nanti dekat antara floorboard tu dia ada alur. Jadi tengok kat situ. Kalau sekiranya ada, dan kita tahu bahawa kemungkinan tak semestinya default tu masih ada lagi, tapi kemungkinan ada. Jadi kalau kita tanya dengan owner, mungkin owner akan cakap saya dah betulkan. Jadi the only way untuk you tahu ialah kalau dia dah betulkan, boleh tanya kat dia dekat mana kesan betul, mana tempat yang you betul tu, you boleh check sama ada kesan tak orang betul kat situ, dan tengok kat situ masih ada kebocoran ataupun tidak. Especially kalau apartment dekat level bawah, pressure air tu kuat menyebabkan pipe PVC burst. Jadi bila berlaku burst tu, itu yang dia akan menitik keluar, menyerap dekat dalam dinding dan masuk ke dalam lantai kita. Okay. Yang kedua kita perlu perhatikan ialah masalah termite ataupun masalah anak-anak. Jadi yang ini juga, kalau kita tak boleh nampak dalam mata kasar kita kadang-kadang kan. Okay, kalau orang yang mahir, orang yang buat termite atau pest control, dia sekali tengok je dia dah tahu sama ada rumah tersebut ada masalah anak-anak pun ataupun tidak. Jadi apa yang pest control beritahu saya atau dan yang saya perhatikan, dia apa yang dia buat, dia ambil pensel dekat mana tiang kayu tu, dia ketuk kan, dia nak tengok, dia nak dengar sama ada, kita boleh dengar lah sama ada lopong ataupun tidak dalam kayu tersebut. Okay, jadi kita boleh tengok padu ataupun lopong. Kalau ada lopong, dan kita tengok kesan-kesan ada alur-alur perjalanan apa termite tersebut, ataupun kesan-kesan habukan dekat bawah. Jadi benda-benda macam tu memerlukan train eye sedikit. So katakan kalau sekiranya kita rasa macam rumah tu sebut ada termite, katakanlah kita ada hunch memang ada termite, tak salah kalau apa yang kita buat, kita kata kita nak buat second visit. Jadi second visit tu kita panggil pest control untuk datang. Jadi memang ada cost pest control yang kawan-kawan you, mungkin dia akan charge you lebih kurang RM80 untuk semak. Jadi itu adalah masa dia untuk semak 1 jam 2 jam untuk ni. It's worth kita punya investment untuk bayar RM800 rather than kita kena bayar banyak beribu ringgit untuk membetulkan kesan-kesan termite ataupun anak-anak tersebut. Jadi check around, tengok sekiranya ada lubang dekat lantai ataupun ada lubang dekat panel,
Especially and tengok ada kesan-kesan macam abuk kayu ada banyak dekat atas lantai, dan kita boleh tahu kadang-kadang dekat roof, especially rumah teres kos rendah kan, dulu dia punya roof truss dia pakai kayu. Jadi kadang-kadang bila berjangkit daripada hujung sampai ke hujung, dia punya bumbung dia bermasalah. Jadi kalau sekiranya kita rasa macam mungkin rumah ni ada penyakit ataupun ada termite problem, dan kita boleh decide sama ada nak teruskan ataupun tidak. Kalau the best way ialah panggil, datang lagi sekali tapi bawa pest control ni orang yang tahu lihat kesan-kesan termite. Okay? Yang ketiga pula ialah plumbing. Okay. Plumbing ni basically apa tu, pipe air, especially kalau sekiranya flat dekat tempat kawasan tekanan air rendah. Jadi bila masuk kat rumah, jangan lupa untuk buka pipe. Buka sinki punya pipe, buka sinki dapur, sinki toilet punya pipe. Make sure pressure dia cukup. Okay? Kalau ada ketika, kalau sekiranya flat tingkat 4, tingkat 5 especially kan, bila buka air tak ada sebab tekanannya tak cukup. Jadi ini penting juga. Kalau sekiranya rumah dah lama, katakan dah 40-50 tahun, dan semak juga kandangan air tu, buka, kalau especially kalau rumah tu dah lama kan, buka tengok dia punya karat dia banyak ke tidak. Kalau sekiranya rumah lama dia tak pakai PVC, dia pakai pipe kan, so there's a possibility kita kena ubah balik semua piping dekat dalam air tersebut, adalah piping air dekat dalam rumah tersebut dengan yang baru. Jadi itu melibatkan kos yang banyak. So kita boleh cakap maybe 20 ke 30 ribu untuk settlekan untuk piping baru saja. Okay, especially kalau kita nak embedkan dia. Kalau kita nak biar dekat luar, nampak buruk rumah kita. Jadi benda-benda macam tu kita kena perhatikan, kita kena semak. Yang keempat pula, electricity. Kalau sekiranya ini untuk dua-dua, rumah atas tanah dengan rumah flat, rumah bertingkat, semak, buka lampu semua. Kalau sekiranya lampu tak ada, dan kita kena tanya dah lama ke lampu tersebut tidak dibetulkan. It's possible kalau kita kata dengan dia, boleh tak encik pasang lampu tu, tukar mentol, saya datang kemudian. Sebab kadang-kadang mentol ataupun switch dia, wiring dia dah apa orang kata, dah short. Mungkin penggunaan dia terlalu besar menyebabkan wire kat dalam kabel dekat dalam dinding rumah tu dah short. Jadi bila dah short, dia akan tak boleh pasang kat situ. Jadi dia buka wire tu daripada the whole wire pergi ke bilik, katakan bilik tengah. Jadi bilik tengah tu memang dia punya elektrik soket memang tak boleh pakai sebab dia dah short. Jadi dia dah disconnected. Jadi apa yang kita kena buat, just pergi dekat rumah, mungkin untuk visit yang kedua lah, katakan kita dah berminat dengan rumah tu, bawa test pen yang tak perlu contactless tu. Pergi tekan tit-tit-tit-tit-tit macam tu kan. So kalau sekiranya kita nak invest untuk benda tu pun mungkin RM20-30 je kalau kita pergi ke Pasar Road ataupun kita order kat Lazada example-nya. So pergi check satu-satu dia punya contact tu, sama ada problem ke tak ada problem. Jadi kalau sekiranya ada sorting untuk nak buat balik, nak tarik balik, itu involve a lot of duit. Kalau sekiranya rumah tu dah lama dan katakan rumah tersebut pernah terbakar ataupun kena kilat example-nya kan, dia punya wiring dia tak bagus, dia punya earthing tak bagus, itu pun another few thousand untuk betulkan. Jadi semak betul-betul, make sure that ni untuk visit yang kedua lah. Visit yang pertama mungkin kita tak buat, kita nak tengok dia punya layout je kan. Visit yang kedua kita semak betul-betul sama ada electricity dia okey ke tidak. Okey, yang tip yang seterusnya, kalau sekiranya rumah tersebut ada pet kan, jadi first thing kita buat ialah kita, kalau rumah tersebut ada pet, kita nak tengok ada kesan-kesan kutu atau tidak. Kutu kucing ataupun kutu anjing. Saya tak tahu kutu anjing ada ke tidak, tapi kalau kutu kucing infected dekat rumah kita memang banyak masalah. Sebab kutu kucing ni dia memang susah nak hilangkan. Sebab saya sendiri mempunyai kucing. Masa saya mula-mula dulu memang pelihara, saya tak tahu berkenaan dengan kutu ni. Jadi bila dia masuk dekat rumah, dia akan memang teruk lah. Memang susah kita nak halang ataupun nak lawan dia. Memang ada 2-3 hari atau banyak hari saya memang jaga waktu malam sebab saya nak buat perangkap dan segalanya.
And kadang-kadang berkesan, kadang-kadang tak berkesan. Tapi alhamdulillah rumah saya dapat settle lah. Saya invest a lot of duit sebab untuk pakai pad kan. Ada pad pad service, dia mereka yang bantu untuk bersihkan, tapi tak senang. Mereka pun cakap kalau ada kutu, kucing dekat dalam rumah memang ada masalah. And itu juga tak bagus sebab dia mereka akan apa tu, saya ingat lagi saya punya anak bila dia kena gigit tu, dia punya kaki dia memang macam kena eczema dan sebagainya. It's very tak sihat. So semak ada kesan kutu atau tidak? Nak tahu ada kesan kutu, kadang-kadang kita jalan-jalan-jalan ada benda hinggap dekat kaki kita kan. Bila kita tengok, dia ada macam benda hitam kecil lah. Kita ingat tak ada macam ladybug ke apa kan, tapi itu memang kutu. Eh? So nak, dia tak boleh, dia bukan pukul macam nyamuk, dia kena gesek-gesek dia untuk keluarkan dia. Jadi benda-benda macam tu kita kena perhatikan, okey? Check for kutu. Ataupun kalau kat katil, kalau ada katil, kalau kita beli furnish kan, rumah yang furnish, kalau kita tengok rumah tu lembab, kotor, kita angkat katil tengok ada kesan-kesan apa tu, kalau kat tilam kita panggil apa eh? Kutu tilam, saya tak tahu kutu tilam ataupun kalau you ingat, you komen kat bawah apa binatang apa yang kat asrama selalu ada. Siapa yang duduk asrama mungkin dia akan tahu kena benda tu. Jadi smell, cuba bau dekat kawasan tilam tu ada tak bau, bau apa tu, darah busuk lah. Basically dia, basically apa bug, apa bug tu buat, dia bila makan dia hisap darah kita, dia akan keluarkan darah busuk. Jadi selalunya kuat bau dia tu. Okay, so perhatikan kalau sekiranya rumah tersebut memang bermasalah, then we have to make arrangement supaya benda tu boleh dihilangkan. Baiklah, seterusnya kalau sekiranya kita ada nampak rumah tersebut ada penambahbaikan dalam erti kata extension, katakan dapur tu dibesarkan. Jadi the first thing kita buat, kita nak tanya dengan agent ataupun kalau kita deal direct dengan owner, kita nak tanya, tuan boleh saya dapatkan surat kebenaran untuk buat extension? Sebab semua extension kena ada surat kebenaran. Kalau kita tak dapatkan extension tersebut, katakan kita dah suka rumah tu and then lepas tu memang tak ada extension, dan kita kena cakap dengan tuan rumah tu untuk buat extension tersebut. Okay, buat extension, extension punya application. Jadi kat situ je mungkin lebih kurang RM5,000 diperlukan untuk membuat extension tersebut. Kalau sekiranya dia tak nak buat kan, kalau dia tak nak buat extension tersebut, jadi apa yang kita kena buat, kita kena tolak RM5,000-RM6,000 tu, kadang-kadang RM10,000, depend pada keadaan. Kalau sekiranya dia langsung tak ada, belakang dia tak ada, cakap apa tu, tak ada gap ataupun tak ada setback selama sebanyak 5 kaki, then kos dia untuk membuat apa tu approval tu lagi besar. Saya you kena tanya orang lah, orang yang pandai buat benda ni, sebab saya sendiri pernah mengalami. Kalau sekiranya you ada hadapi, you nak perlukan orang untuk bantu you, you boleh hubungi saya. And then lepas tu saya akan beritahu kawan saya tu, dia boleh tolong buatkan. Saya, jangan tanya dengan saya macam mana dia buat, tapi somehow ada, dia boleh buat. Okay, kalau sekiranya dah buat, dah terlepas, kalau sekiranya ada setback, itu biasalah. Maksudnya kita just pergi hantar arkitek balik, pergi hantar balik, nanti dia akan buat penalty. Itu normal. Tapi kalau tak ada setback, dia tarik sampai kat belakang, yang itu macam mana boleh lulus saya tak tahu. Yang itu kena tanya dengan kawan saya. Okay, bagaimana pula kalau sekiranya ada renovation? Renovation dalam erti kata dia, bahagian dalamnya dia cantikkan, dinding dia, dia macam apa tu, dia instead 4 bilik, dia jadikan 3 bilik, dia tambah ruang tamu satu. Jadi benda tu memang tak ada, tidak memerlukan local authority punya approval, maksudnya kebenaran untuk membuat renovation. Kecuali kalau sekiranya dinding yang dia tebuk tu memang sheer wall, dinding yang support dia apa, support struktur bangunan. Jadi kat situ apa-apa saja yang boleh mengubah supporting frame untuk struktur bangunan memerlukan local authority punya approval. Kalau setakat tambah kitchen, kitchen cabinet, benda macam tu tak memerlukan. Dia tidak affect keutuhan struktur bangunan tersebut. Okay, seterusnya apa yang kita kena lihat ialah kita tengok, kena tengok surrounding. Pusing kawasan surrounding tu, pagi
Kalau katakan kita dah tengok, kita suka kawasan tu, jadi it's normal untuk kita check surrounding tersebut lah. Pagi kita datang tengok surrounding waktu orang tak bekerja macam mana, kan? Dan satu lagi, datang pukul 9 malam, kita nak tengok banyak kereta tak, adakah sesak tak dekat kawasan situ, nak masuk senang ke tidak. And then lepas tu kadang-kadang orang parking dalam keadaan teruk, kan? So you decide sini sama ada you sanggup untuk hadapi. Kalau sekiranya, especially kalau you balik malam, you kena kena bergaduh dengan jiran sebab dia letak dekat kawasan yang kita punya ke, designated kita punya ke. Benda-benda macam tu kita kena semak dulu. Check waktu pagi dan malam, tengok sama ada kita okey ataupun tidak. Okay, itu adalah basic. Macam mana nak tahu keadaan surrounding, sama ada kawasan surrounding tu okey ataupun tidak. Kadang-kadang kalau kawasan tersebut malam-malam memang ada banyak anjing berkeliaran, you kena tanya jugalah, adakah you sanggup untuk hidup untuk tinggal di kawasan tersebut lah, kan, dengan keadaan anjing liar yang banyak. Sebab bukan cakap anjing liar tersebut tidak boleh ditangani, cuma langkah untuk nak make sure tempat tersebut free daripada anjing liar ni payah. Sebab anjing tu kadang-kadang bukan liar, itulah anjing milik orang yang dia biarkan je. Jadi bila keadaan macam tu, nanti menyebabkan apa tu, komuniti tersebut tak berapa sihat. Okay, ataupun kalau kucing dekat kawasan rumah saya, masalah kucing. Kucing berkeliaran, berak dekat kereta, berak dekat depan rumah, benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang itu bukan kucing liar, kucing orang yang dibiarkan kat luar. Jadi kita kena check around and semak sama ada itu adalah okay untuk kita atau tidak. Selalunya malam lah kita akan nampak anjing ataupun kucing berkeliaran ni. Kalau siang kadang-kadang diorang tidur, dan kita jarang nampak. Seterusnya ialah kita kena interview jiran. Okay, yang ini memang payah sedikit lah. So sebab kalau kita nak duduk situ lagi 20 tahun, 30 tahun, kita kena find a time untuk tanya dengan jiran tersebut lah. Tengok cara dia, adakah dia jenis yang apa tu, tak, doesn't necessarily apa yang kita buat pada first time tu akan betul. Tapi kalau sekiranya nampak awal-awal lagi dia bukan jenis orang yang boleh bagi kerjasama, awal-awal lagi kita dah tahu dah kita boleh buat decision sama ada kita nak terus beli rumah tersebut ataupun tidak. Itu sangat amat, amatlah penting. Satu, jiran di kiri kanan, depan dan belakang juga. Tengok, kenal pasti sama ada jiran tersebut boleh kita ambil kira ataupun tidak. Tak semestinya race itu adalah penting ataupun kaum. Kadang-kadang saya duduk dekat rumah saya yang kedua, saya duduk dekat sebelah jiran yang Chinese, okey tak ada masalah. Tapi bila saya duduk dekat rumah yang jiran dia Melayu, banyak masalah pun ada. Jadi kita kena nilai lah. Kadang-kadang, yalah, of course kita kena tanya juga. Kadang-kadang masalah tu bukan disebabkan oleh jiran, kadang disebabkan oleh kita, kan. Jadi make sure tengok ada tak ada chemistry kita dengan jiran sebelah, dengan depan dan belakang. And then lepas tu, from there kita boleh rasa sesuai ataupun tidak untuk teruskan buat offering. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Sekiranya you rasa apa yang saya cakap ni okay ataupun tak okay, betul ataupun tak betul, tu sila komen kat bawah. Which one yang you rasa paling penting sekali, apa tu, pointer yang paling penting sekali untuk you decide. Bila letak you punya komen kat bawah, insyaAllah saya akan balas. Dan jangan lupa, sekiranya ini adalah kali pertama dan you suka untuk mendengar tips-tips berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification. Terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tips-tips pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.